Hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi MADA dan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah sering saya katakan, promosi, rotasi, dan mutasi adalah hal yang biasa yang terjadi dalam sebuah organisasi. Oleh karenanya saya berharap pejabat yang dilantik pada hari ini agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan. Ini artinya span of control atau rentang kendali organisasi kita sangat besar. Dan ini adalah sebuah tantangan dalam pengawasan. Oleh karenanya kepada Saudara Inspektur Jenderal yang baru, Saudara Andap Budi Revianto, saya meminta untuk melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam mengatasi. Untuk Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki 160 satuan kerja, yakni KANIM, Rudenim, dan Perwakilan Imigrasi di luar negeri, memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah, khususnya sekarang, pengamanan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Dan juga dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang memiliki jumlah satuan kerja paling besar, yaitu sebanyak 680 satuan kerja yang terdiri dari lapas, rutan, bapas, dan rubasan di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman, kalau kita ajak, saya ajak bersama-sama untuk mengerjakan perintah dari Bapak Menteri tadi, terutama masalah narkotika, maka ke depan sedikit demi sedikit akan lebih baik. Tentu, ayo kita bekerja baik, niat baik. Kalau niat kita baik, apapun dia selesai.